dulu. Nama saya Rafidah binti Abdullah, seorang pakar punding perubatan ya. Dan saya hari ini nak berbicara sedikitlah tentang COVID-19 ya, jangkitan COVID-19 dan kategori-kategorinya dan juga sikit-sikitlah tentang rawatan yang ada ya. Ada yang mempersoalkan apa, ramai yang kenal saya sebagai pakar buah pinggang kan. Jadi dia orang tanya, kenapa pula tiba-tiba Dr. Rafidah nak cerita pasal COVID-19? Jadi COVID-19 ni apa yang saya buatlah hari-hari juga. Saya bukan hanya pakar punding buah pinggang, saya juga pakar punding perubatan. Jadi saya pun bertanggungjawab untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19 ya, di hospital. COVID-19 ni ada 5 kategori yang kita gunakan klasifikasi di Malaysia. Jadi mungkin saya share dulu gambar ini dan mungkin boleh seseorang itu lebih memahami apa COVID-19 tersebut ya. COVID-19 ni ada kategori 5 ya, kategori 1, 2, 3, 4 dengan 5. Okey. So ini adalah masa hari jangkitan dan ini adalah hari selepas jangkitan ya. Di sini. Mula-mula bila anda dapat jangkitan tu, biasanya macam sama ada anda tak rasa apa-apa ataupun anda macam dapat flu ya, dapat flu. Jadi anda mungkin semua demam, sesema. Okey, so kita panggil dia kategori 1, biasanya 1-2 ya. Dan semasa itu adalah ada viral replikasilah viral ya. Virus tersebut akan replikasi dalam badan anda. Jadi dia akan berlaku awal ya. Masalahnya sebab itulah anda tak rasa apa-apa awalnya, tapi masalahnya bila virus tu orang kata membiak-biak, masa tu kita pun boleh memberikan virus tu kepada orang lain. Bila kita ada kontak dengan pesakit COVID-19, kita disarankan asingkan diri kita daripada orang lain ya, ataupun berjaga-jaga. Kalau kita ada gejala, mungkin kita kena test ya. Jadi pada awalnya ni viral response phase ni, maknanya viral tu replikasi ya, replikasi. Dan kalau kita sudah divaksin, kebanyakannya hanya berhenti di kategori 1-2 sahaja ya, dia berhenti kat sini. Tapi kalau kita belum vaksin, ramai juga yang jadi kategori 5 ya. Macam mana kita nak jadi kategori 5? Okey, lepas kategori 1, kategori 2, kita dapat gejala sikit macam flu. Okay. Masa ni hanya kita memerlukan makanan sihat, makan buah-buahan lebih-lebih sikit dan juga Panadol kalau demam dan ubat-ubat sesemalah. Itu saja. Kita tak perlu benda-benda lain. Apa benda pun tak perlu lain. Ya, benda tu akan hilang sendiri. Okey. Kategori 3 pula bila anda kata demam tu tidak berhenti ya. Maknanya anda demam teruk juga ya. Demam ya tak berhenti dan dia boleh jangkit ke paru-paru. Ya, maksud dia primary phase. Maknanya jangkitan COVID-19 tu dah masuk ke dalam paru-paru. Jadi bila anda buat X-ray kategori 3 ni, anda ada tumpuk-tumpuk putih di dalam paru-paru tu. Kalau dah macam itu, kemungkinan anda adalah kategori 3. Jadi perlu ada X-ray untuk tahu ya. Okey, so kat sini sama saja rawatan dia sebab dengan kategori 1 2 rehat, minum air banyak-banyak ya, bagi hidrasi badan cukup ya, makan kalau tak lalu minum air ya, ataupun makan makanan sihat, kalau tak makan pun makan kena selalu ya, lebih buah-buahan, vitamin C anda tak perlu ambil tablet ya, tak perlu ambil tablet vitamin C, makan lebih-lebih buah-buahan cukup sudah, Panadol buat sesama macam itulah ya. Tapi seseorang itu bila ada masalah komorbid ya, nanti kita share kan apa senarai penyakit-penyakit komorbid ni ya. Komorbid seperti di dalam senarai yang saya tunjuk di sini. Antara yang biasa kita dengar adalah kanser, stroke, penyakit buah pinggang, kecil manis darah tinggi, obesiti ya. Hisap ukur, mengandung itu yang paling biasa kita dengar. Antara komorbid yang penting ya, bila anda ada komorbid ni, risiko anda untuk jadi tenat dengan COVID-19 adalah tinggi. Jadi bila ada masalah-masalah macam ni, anda berisiko. Anda berisiko untuk mendapat kategori 4. Ya, maknanya anda boleh berisiko dapat kategori 4. Dan kalau anda sudah divaksin, risiko anda untuk jadi kategori 4 dengan 5 adalah kurang. Ada tapi sangat-sangat kurang banding yang tidak divaksin. Ya. Sebab bila anda telah divaksin, antibodi anda sudah ada. Jadi bila virus masuk dalam badan, antibodi anda boleh melawan. Ya. Tapi kalau anda tak ada tu semua, virus tu akan menyebabkan
badan anda respon ya kepada spike protein tersebut. Ya, maknanya anda badan anda cuba nak lawan. Bila nak lawan tu kita panggil inflammatory response phase ya. Maknanya dia dah terlebih. Dia nak keluarkan nak lawan 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 dia melawan badan sendiri. Macam itulah seadanya. Kita panggil post inflammatory response phase ya. Ini biasanya berlaku lain varian lain ya. Delta variant ni kemungkinan besar lebih cepat berlaku pasal ini. Tapi kalau varian-varian biasa dia biasanya mungkin ya dalam beberapa hari lah. Kalau kat sini mungkin 5, 7, 10 hari macam tu. Mulalah badan anda mengeluarkan antibody ataupun mengeluarkan apa orang kata inflammatory response eh. All these interleukins and all these things untuk melawan virus COVID-19 tersebut, spike protein tersebut, dia nak lawan ya. Tapi kalau anda ada di vaksin, mungkin vaksin tu dan antibody tu boleh lawankan untuk anda dan anda tak perlu buat benda ni. Jadi bila dah terlampau banyak sangat reaksi badan anda, di itu bila mana anda dah masuk kategori 4. Kategori 4 ni bila oksigen dalam badan tak cukup. Bila oksigen badan tak cukup, anda dah masuk kategori 4. Ya. Jadi bila dah kategori 4 ni, kalau anda tak betul-betul rawat kat kategori 4 ni biasanya perlu oksigen. Maknanya dalam badan anda tu oksigen dah kurang. Jadi sebab itulah kita memang sarankanlah semua orang pun ada mesin oksigen saturation ni dalam rumah. Jadi kita sendiri kalau dah ada COVID-19 tu kita sendiri boleh check kita sendiri boleh check berapakah bacaan oksigen dalam badan dengan adanya mesin oksigen saturation ni kita tunjukkan balik. Okey, ini dia mesin dia biasanya memberi dua bacaan. Satu adalah anda punya saturation ya, saturation ataupun kita panggil SpO2 badan anda. Dia biasanya dari dua bacaan, satu adalah nadi anda, satu adalah bacaan oksigen peratusan dalam badan anda. Okey, biasanya kita rehat berapa minit ya. Lepas tu kita test oksigen saturation kita. Jadi ini yang penting. Sebab tu saya sarankan semua orang mesti beli kalau boleh yang dah berdaftar oksigen monitor ni, bukan yang belum berdaftar. Sebab kalau tidak berdaftar nanti bacaannya tidak betul tidak betul. Sebab kita perlu mesin yang elok lah. Jadi bila dia ada dua bacaan di situ, atas tu adalah SpO2 peratus oksigen. Macam saya tu 99%. Dekat bawah adalah nadi anda. Biasanya nadi saya 60 je, tapi tu bila bercakap dia naik sikit lah. Dalam 66, 68 macam tu nadi saya sekarang. Okay. Ini dua penting. So kalau kategori 4 di sini, oksigen anda dalam badan anda sudah tak cukup. Ya, bila dia tak cukup, anda kadang-kadang tak rasa apa. Kita panggil happy hypoxia, tak rasa apa pun oksigen tak cukup. Tapi bila anda check, rendah. Jadi memang dah disarankan, semua orang pun ada mesin ni. Janganlah tak tunggu COVID dulu baru nak beli. Ya. Elok ada satu kat rumah. Sebab kalau nak beli, dah dapat COVID, dah tak duduk ke rumah. Baik beli sekarang. Jadi kita measure oksigen saturation tu. Sebab apa? Kalau dah bawah 92%, ya, ataupun rendah ataupun menurun, ya, masa itulah anda pergi hospital. Sebab dekat kategori 4 ini ada rawatannya. Sebab kita nak kurangkan inflamasi ataupun reaksi badan kepada spike protein tersebut. Virus sudah tak ada dah dalam badan, dah kurang dah hujung ni, tapi badan tu yang respon terlebih, ya. Jadi dengan macam tu rawatan ni adalah steroid. Kita tahu ada rawatan, kita bagi steroid, biasanya injection ataupun kita bagi oral tablet. Apa yang boleh makan, biasanya injection dahululah ya, dan kita bagi oksigen ya. Ini bila dia kategori 4 ya. Tapi bila dah masuk kategori 4B ataupun dah teruk sikit, dah teruk sangat, kita panggil hyperinflammation phase. Dah masuk kategori 5 bila organ-organ dalam badan telah jadi rosak sekali, yang ini berbahaya. Maksud dia kemungkinan besar anda perlu rawatan bantuan pernafasan atau masuk ke ICU ya. Jadi yang inilah yang kategori yang sangat bahaya. Masalahnya sekarang ramai yang tak perasan dia kategori 4 sebab dia tak rasa apa pun. Ya, tak rasa apa ni serupalah macam yang penyakit kronik saya rasalah. Tak rasa apa pun. Tapi bila dah teruk,
Sampai ke hospital maknanya dah teruk sangat. Kadang-kadang dah sampai kategori 5, dah kena bantuan pernafasan, dah terlambat untuk kami tolong sebenarnya. Jadi ini yang penting. Ha? Datang dalam kategori 4. Sebab tu kita sarankan beli ni, oksigen monitor ni, periksa dekat rumah. Eh? Okay, so bila dah sampai kategori 5, lampau teruk sangat anda punya hyperinflammation phase, ya, kita kena beri doktor sokongan. Kalau buat pinggang rosak, kena dialisis. Kalau sesak nafas, mungkin oksigen tak cukup dalam badan, kita mesti beri bantuan pernafasan. Ya, dan kalau hati rosak dan sebagainya, perlu rawatan khas. Ya. Okay. So yang 5 ni yang bermasalah. Ya. Sebab tu bila kita cakap, bila anda vaksin, ya, risiko anda untuk sampai ke tahap 5 tu kurang. Jadi kalau tahap 5 tu memang teruk lah dekat hospital. Itu yang menyebabkan masalah dia besar. Jadi harap anda faham lah. Ya. Yang kita dengar, buat ubat lain. Ya. Semuanya sebenarnya tak jalan pun. Kalau kita faham macam mana COVID-19 tu affect badan kita. Yang penting hanyalah satu, jaga SOP dan vaksin, ya, buat masa sekarang. Dan kalau boleh datang ke hospital, jangan dah terlambat sangat. Ya. Awal-awal sikit datang ke hospital. Ya. Jangan dah sampai kategori 5 pun datang. Kita nak anda datang awal sikit kategori 4. Dan untuk yang ada kategori 3 saja, 2 atau 3, bila anda ada risiko comorbid ni, anda kena, ni senarai lah comorbid ni. Ya. Anda kena pastikan yang pantau diri anda dengan betul lah, dengan rapat. Ya. Jadi supaya anda tahu bila berisiko dan anda boleh minta bantuan untuk datang ke hospital. Sama ada anda drive sendiri ke hospital ataupun anda call ambulans, ya, dan boleh dibuat assessment di situ. Ya. So jadi dengan video ni saya harap anda faham sedikit sebanyak kategori COVID-19, 1, 2, 3, 4 dan 5. Supaya anda tak terkeliru dan anda faham kenapa ubat tu diberikan bila. Dan anda faham, kalau anda faham macam mana benda ni berlaku, anda tidak akan terjebak lah orang kata dengan rawatan-rawatan yang orang kata di luar sana. Orang kata ada testimoni yang guna ni baiklah, guna tu baiklah. Sebenarnya tak sendiri. Kadang-kadang kebanyakan virus ni kalau kategori 1 dia baik sendiri pun. Terutama yang dah vaksin. Dia baik sendiri, insyaAllah. Ya? Walaupun saya tak cakap vaksin tu menyebabkan 100% baik, ada juga bila dah vaksin, bila anda ada comorbid lain, mungkin anda datang ke hospital, mungkin sebab COVID, tapi mungkin anda ada komplikasi lain juga, macam darah beku dan sebagainya. Eh? Itu adalah komplikasi yang kita tahu oleh COVID. Ya? Dan juga banyak sangat komplikasi yang ke masa panjang. Saya akan cuba kupas dalam video seterusnya, komplikasi jangka masa panjang pula. Jadi dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana boleh menonton video saya ini dan harap boleh subscribe YouTube channel ini supaya tidak ketinggalan dengan video-video di masa akan datang. Terima kasih semua.